Halo sahabat bonsai, kembali lagi bersama saya di channel Haju Bonsai. Hari ini kita mau melakukan pembentukan awal atau konsep awal sebuah bahan bonsai serut. Kebetulan kita punya bahan bonsai serut hasil berburu di alam juga. Ini dia bahannya. Untuk bahan ini kita ground sementara saja. Kemarin ini adalah baru proses pembentukan awal karena kita kemarin fokus pada proses penyuburan saja, jadi kita hanya cutting saja. Ada beberapa ranting yang kita potong. Oke kawan, kita lanjutkan proses pembentukan awalnya. Untuk pembentukan awal ini karena belum memiliki kawat yang pas, jadi kita hanya ikat saja, kita tarik, kemungkinan pakai tali rafia juga nanti kalau memang tidak bisa. Jadi kita pakai kawat. Nah ini adalah kabel yang tidak terpakai, jadi kita manfaatkan juga. Kawatnya kita pakai kawat bangunan karena belum punya kawat khusus bonsai, jadi kita pakai kawat bangunan saja. Ini kita dobel kawatnya. Untuk tunas-tunas ini kita sengaja kita tidak bersihkan, siapa tahu nanti kita perlukan, jadi kita biarkan los saja. Untuk bagian untuk cabang keduanya kita sudah tarik ke sini, kita sudah tarik, tinggal cabang pertamanya belum, kita coba buat lagi nanti. Oke, kita lanjutkan prosesnya.
Oke kawan, untuk sementara kita biarkan begini dulu. Jadi ini hanya konsep awal saja. Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Kalau memang ada yang perlu dirubah lagi, kita rubah. Kita tentukan di sini bagian mukanya. Untuk bagian mukanya kita tentukan di sini. Untuk cabang di bawah ini kemungkinan kita pakai nanti. Jadi kita coba biarkan los begini dulu biar perkembangannya lebih bagus lagi, biar cepat besar. Jadi kita biarkan begini dulu, siapa tahu nanti kita perlukan. Untuk tunas-tunas mudanya ini sengaja kita biarkan ini, nanti siapa tahu kita butuhkan untuk percabangan yang di sini. Kalau memang diperlukan nanti kita pakai. Jadi kita tidak buang, kita biarkan los saja. Ini satu, ini dua, ini juga kemungkinan kita pakai juga nanti yang ini. Jadi kita, nah ini sebagian percabangan kita tidak mewirinya, kita coba los saja biar proses pembesarannya lebih cepat. Jadi kita tidak memakai kawat.